Halo, selamat pagi. Kita mau naik Gunung Muria pakai kereta Argo Muria. Di Gambir nih saat ini kita. Dan kemudian selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Argo Muria. Keberangkatan awal dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Semarang Tawang. Perkenalkan, saya Aris sebagai kondektur yang bertugas pada perjalanan kali ini. Kereta api Argo Muria Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun akhir Semarang Tawang. Demi kenyamanan kita bersama, kami himbau untuk tidak merokok di atas rangkaian kereta, karena perjalanan ini bebas dari asap rokok. Dan kami informasikan, demi keamanan dan kesehatan kita bersama, kami himbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat, dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer. Kau neng di? Terus pelan di? Hah? Di? Mobilmu apa? Rano sarane, halo. Lah aku neng ngarep terminal Jati Kudus tulisan ungu iki kotak. Lah cari neng jopo neng ngarep tulisan terminal. Aku sing jalan iku loh kon.
toko lampu up. Iya, jalan lingkar. Eh, ketemu. Tanggapan. Ini dia. Ayo. Persiapan pendakian ke puncak Natas Angin. Gelap. Oke, mudah-mudahan masih gelap. Selamatkan kelancaran dan kesehatan. Doa mulai. TWKM. Iya, 94. TWKM. Yes. 94. Yes. TWKM. TWKM dulu kan Bapak Pela. TWKM Bapak Pela termasuk. Oke, foto. Pakai to, suara. Gitu, lampune berlap. Backlight. Pertapaan Eyang Abioso. Sudah 5 apa ya? Naik online ini. Ini cas apa baterai? Cak, baterai laptop. Baterai. Terang bulan, cerah. Wah, ini ada motor sampai di sini. Ini di sini ada ojek sampai pos 1. Tempat air. Oh, itu ada kayak kubuk-kubuk. Sepertinya itu udah pos 1. Air jernih. Sumber air segar. Enak nih sini nih posnya. Ini pos 1, Pak? Iya, ini pos 1. Gimana, Pak? Dari sumber. Sumber apa? Sumber mata air. Natas Angin. Abioso, Mas Abioso. Abioso. Membasahi tenggorokan, cukup membasahi tenggorokan. Air jernih. Ini pos 1. Ini pos 1, Pak. Siap. Pos tulisannya. Pos ojek. Pos 1. Pos ojek. Tanda tangan. WA. Itu nomor WA atau no WA, jadi enggak. Oh, enggak boleh WA. Harus tidur. Jalan lagi. Tidak rekod, saudara-saudara. Sekarang rekod.
kembar tasnya ternyata. Apa? Kembar tasnya. Mahameru. Wih. Gimana? Ini di mana, Pak? Ini di puncak biasa. Wih. Hati-hati di syuting nih, hati-hati di syuting. Bioso. Ini apa 725 itu apa? Oh, ini di sini 725 MDPL. Iki. 6 menit tok. Pos 1, ini pos 1 nih. Pos 1 basecamp. Iklan by ojek. Pak dua maklum to ya. Ora ora kayak biasane yo. Makanya aku senior beliau di sini jalan gitu. Orang turu. Yang kamu menyusu. Sana itu yang Komono Yoso. Oke, pos. Pos berapa ini, Pak? Ini bayangan. Pos ya. Shelter. Petilasan Abioso puncak silakan petilas ini banyak ulat, banyak banget ulatnya. Nih, ulat lagi. Nih, banyak banget. Banyak sekali ulatnya. Gila. Tuh, ulat semua. Putih, merah. Lihat, lihat aja udah gatel ya. Jangan sampai nginjek. Serem. Pos 3. Ini pos 3 apa pos 2 nih? 3 dong. Ini ada tulisannya nih. 840. Oh iya, ini pos 3. Sedak loh. Sedak loh. Tidak, jangan enggak. Ini talinya nih. Thank you.
di pos 5. Tempat pendaftaran pengunjung. Tapaan Eyang Begawan Abiyoso. Bau kemenyan. Tempatnya luas ini. Yang jero. Ini bersiarah. Tapi dia kalau turun enak. Ya plus minus. Eyang Pulau Soro. Kenyamanan orang beda-beda. Tapi kue coba. Lo bilang-bilang kalau diberikan. Ya kue ben ora. Anu. Apa aku diberikan susah. Malah tak balai. Ada yang tidur? Ada. Enggak apa-apa. Ini benda dia. Enggak gede ya. Ziarah no. Ziarah. Sampai sini kan Dewi kan 022 toh. Setengah 4. Iya. Kan gini. Jadi dari Loh Tawu jam berapa? Setengah 1 sampai setengah 4. 022 setengah 4. Berarti 3 jam. 3 jam. Inilah pertapaan Eyang Abiyoso. Listriknya menggunakan tenaga surya ternyata. Pagi di pertapaan Abiyoso, ada toiletnya di situ. Wah, udah. Teh dulu, Pak. Udah ngopi, teh. Dan goreng teh. Ini di mana, Pak? Kita, Pak. Ini kita di Petilasan Abiyoso. Di Gunung Muria. Di langkian Pegunungan Muria. Nanti kita menuju ke Natas Angin. Sementara kita beristirahat di warung. Ampun Nenek dan Mas Har. Buatin kopi lente. Oh nggih. Kopi bubuk asli. Niki anu sejak kapan, Bu, niku? Ibu nih buka di sini. Buka di sini setiap hari apa sejak kapan dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Ya kalau ditanyain tahun berapa nggak tahu ya Pak, saya kan orang buta huruf. Iya. Buta huruf. Masa sih buta huruf? Iya nggak pernah kan keluarga saya kan ada 10 keluarga. Turun temurun ya. Yang paling besar nomor 3 cewek, jadinya disuruh bantu ibu. Ngomong sama masak-masak di rumah. Oh, rumah di sini? Rumahnya di desa sini kan, Rotawu. Di bawah ya, Rotawu sendiri. Kalau pertapaan sini memang biasa rame itu, Bu? Rame sejak aku belum lahir juga, ada itu pagi. Kalau Eyang Abiyoso itu sinden itu, Bu? Kalau boleh tahu. Ya, Eyang Abiyoso itu di Petilasan asal bakal banyak berikin ya. Sesepuh. Nggih sesepuh mriki. Oh nek tengang mriki niku nek ajeng mantu nggih sowan mriki bar mantu ajeng dandan apa mawon apa niku. Kalau di situ makam atau gimana, Bu?
makam. Enggak petilasan. Oh, enggak, bukan makam ya. Mesti dok salah ya. Petilasan kan enggak. Dulu pernah bertapa di sini gitu ya. Ya banyak Pak Karno juga bertapa di sini kok. Hmm. Iya di bawahnya atas anginnya itu pertapaan. Oh Soekarno. Iya. Presiden Soekarno. Iya dulu kan bikin gua. Kalau sekarang guanya semakin pendek kan semakin rusak enggak terawat. Hmm. Oh ada yang terkenal. Tetap biru itu 100.000. Oh, ibu udah berkeluarga, Bu? Masa setelah ini berkeluarga? Sudah punya cucu 3, Pak. Di bawah semua tapi? Cucunya saya di Kebumen, Pak. Oh, Kebumen? Iya, dapat orang Kebumen. Terus pesan makanan yang kono. Di gobangan ini. Kono itu oke, si kono ini goblok. Anjing ya, Pak. Ada kan orang kecuali. Kalau di sini... Ibunya juga enggak boleh muter wayang ya. Enggak. Ini kan sudah pewayang. Dalang di sini kan dalang semua. Pewayang semua. Nek saat ini juga dalang di sini. Iya, kalau di Desa Ratawu. Heeh. Pantangannya enggak boleh kalau ada orang kajatan enggak boleh. Ibunya itu mak lagi ngapain, Bu? Pisang goreng, bikin pisang goreng. Kalau dan lain-lain senengane cembel lemu soalnya apa? Semua di kalau ditempur sana daerah-daerah lain juga boleh. Oh boleh. Menala juga sudah boleh. Oh yang pokoknya ya lah tahu yang cucu-cucunya yang sendiri yang kalau yang di gunung boleh. Di gunung mana? Maksudnya di orang yang tinggal di Gunung Muria gitu boleh. Boleh, Pak. Colong nggih, boleh semua. Selain cara tahu sak lingkungan blok sini aja lho, Pak. Yang enggak boleh ra tahu. Ya pantangan lah kamu. Pantangan. Nonton YouTube juga enggak boleh nonton YouTube wayang. Enggak, kalau YouTube bebas. Nonton YouTube wayang. Bebas, Pak. Kalau lihat bebas, asalkan jangan. Apa ya, Pak? Nanggap tanggung. Oh, nanggap wayang. Ngundang, pokoknya nonton itu mboten langsung. Kalau nonton di YouTube itu boleh ya, nonton TV boleh. Ya TV boleh, apa-apa boleh. Ke radio boleh. Yang penting bukan ngundang. Ngundang dalang. Ya. Ya boleh ngundang dalang. Kang Semarang dugi Kebumen. Onten. Joglo Semar Kerto. Joglo Semar Kerto. Ya. Oh, gitu ya. Iya, bukan bukannya buat. Dari anak-anak mana ini, Bu? Anak-anak pendaki sini. Pendaki. Oh, dibawa ke. KTP anak-anak. Lah. Ini ya wong tua-tua. Pendaki tua ini, Bu. Biasanya Bu. Ora, berarti apa yang kelar? Pengen nyaplok